Berhenti, berhenti. Kamu tidak akan lolos. Wah, ada apa orang-orang itu lari-lari? Pak Pol, ada apa Pak Pol? Wah, kamu tidak boleh ikut campur. Kamu bukan orang di desa ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Wah, Pak Pol, emang ada apa, Pak? Tolong jelaskan kepada aku, Pak. Udahlah, kalau kamu pengen pergi dari desa ini dengan baik-baik, sebaiknya kamu langsung pergi saja tanpa harus memperhatikan urusan di desa ini. Wah, emang apa yang Bapak sembunyikan, Pak? Aku juga cukup lama tinggal di sini. Aku nggak mungkin pergi begitu saja. Wah, terserah. Yang penting aku sudah peringatkan kepada kamu. Aku pergi dulu. Wah, Pak Polnya guys, bukan memberikan penjelasan, malah dia menyebarkan ketakutan. Wah, aku tanya saja kepada tante ini. Hai tante. Iya Upin, ada apa? Itu tadi ada orang lari-lari, kenapa ya? Oh, mungkin mereka melihat hantu. Wah, emang ada hantu di desa ini? Ya iyalah Upin, di sini desa yang tidak aman buat orang-orang yang bukan penduduk asli desa ini. Tidak boleh bertahan lama di desa ini. Wah, kalau bertahan lama kenapa? Kalau bertahan lama, hantu akan menculik mereka. Dan itu adalah hantu desa. Waduh, benar tante. Iya, kamu harus percaya. Wah, gimana ini guys? Upin harus pulang berarti. Soalnya Upin bukan orang asli di sini. Waduh, bagaimana ini? Oh, wah, ini kakaknya. Kak, minta tolong kak. Hai, kamu tidak perlu minta tolong kepada aku. Aku lagi buru-buru. Wah, sombong sekali. Udahlah, Upin harus segera bergegas pulang kalau begini. Wah, Upin akan ambil mobil Upin. Wadidaw, mobil Upin. Let's go, kita pergi guys. Ya ampun, Upin akan pulang ke rumah guys supaya aman. Wah, tapi aku gak percaya ada apa sih sebenarnya di desa ini. Tapi daripada aku nanti dibawa sama hantu desa ini, mendingan aku pulang. Let's go, pulang guys. Maju jalan guys. Let's go. Ngeng. Wadidaw, cabut guys. Wow. Ah, mobilku. Waduh, bagaimana ini? Wah, mobilku akan meletus kalau begini guys. Semoga tidak. Waduh. Waduh, sudah terbakar guys. Wow. Waduh, gimana ini? Upin harus pulang. Gak ada orang yang mau kasih pinjam kendaraan ke Upin. Upin juga gak bawa handphone untuk pesan Grab dan Gojek. Ya ampun, bagaimana ya? Aku pulang di mana nih? Wah, sepertinya ini sudah malam. Aku gak bisa sampai ke rumah. Mendingan aku berteduh di tempat ini, guys. Oke, di sini saja. Tampaknya di sini cukup ramai. Aman berarti. Wah. Waduh, tinggal di hotel dulu untuk sementara. Enggak apa-apa, di sini bagus juga hotelnya, kalian lihat. Wah, aku pergi saja dari sini. Ya ampun, di sini seram sekali ternyata. Untungnya tidak ada apa-apa sih. Aduh, sudah ada di jalan di sana. Wow, waduh. Wah, apa itu guys, Pak Upin? Oh ho ho. Kamu orang baru di desa ini ya? Wah, pocong-pocong dari desa ini ternyata. Oh ho ho. Kayaknya dia masih anak kecil. Bagus untuk jadi sarapan kita. Wah, tidak. Waduh, Upin takut pocong, lari. Berhenti, berhenti. Kamu tidak akan lolos sejauh apapun kamu berlari. Ah, tidak mungkin. Wah, mau tidak mau Upin harus pinjam mobil, guys. Mana mobil di sini? Atau motor lah.
minimal. Wah, mobil ini saja, guys. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat sebelum pocongnya datang. Wah, ha, ha. Wah, hei, kenapa kamu masuk? Wah, syukurlah, Pin harus pergi. Waduh, ternyata di sini dilanda teror pocong, guys. Wadidaw. Wah, ikut jalan pintas, men. Supaya nggak ada yang bisa mengejar. Wah. Maju jalan, guys. Wadidaw. Wah, tidak boleh. Waduh. Waduh, nasib-nasib. Syukurlah. Ah, aman, guys. Sepertinya para pocong tidak mengikuti Upin. Oh, untung saja. Wah, ini bisa jadi pengalaman yang berharga. Oke, teman-teman, Upin pulang dulu ya. Soalnya banyak kerjaan di rumah. Kita bertemu lagi nanti. Pocongnya sudah tidak mengejar Upin, jadi aman. Aman, guys. Wah, guys, kalian lihat, itu om-om yang mengambil motor Timun Upin. Wah, Upin harus kasih pelajaran. Hai om-om, kembalikan motor timun aku. Oh, emangnya siapa yang tahu motor timun kamu ada di mana? Ah, jangan bohong lagi dong om-om. Upin lihat sendiri kalian bertiga mengambil motor Upin di garasi kemarin. Oh, kami tidak tahu. Kamu salah lihat. Ah, jangan bohong. Om ini pembohong ya. Ah, sudahlah anak kecil. Kamu tidak boleh menuduh sembarangan. Wah, Upin punya buktinya. Itu kalian kan pakai sepatu yang sama, baju yang sama, topi yang sama. Pakai kacamata jelek juga. Oh, berani-beraninya kamu membilang kacamata kami jelek. Oh, dasar kamu anak kecil. Pergi sana, motor kamu sudah kami jual. Apa benar kan kalian yang mengambil motor aku? Ya, emang kenapa? Siapa suruh? Ah, siapa suruh bagaimana? Ya, suka-suka kami dong. Kami preman di sini. Emang kamu mau melawan kami? Hahaha. Wah, mereka punya banyak teman, guys. Waduh, ternyata ada juga di sana. Udah, kamu pulang saja. Kalau tidak mau jadi samsak buat kami. Ah, ternyata mereka beneran mencuri motor Timun Upin. Tidak akan Upin biarkan. Bagaimana caranya ya Upin mengalahkan mereka? Upin harus kasih pelajaran sama mereka. Upin akan sambar dengan beca ini saja mereka ya. Dasar om-om yang aneh. Hiat. Hei, sini kamu, berani-beraninya kamu menyenggol aku. Emang kenapa? Om pikir aku takut. Ternyata mereka penakut semua, ya ampun. Haha. La 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 la. La 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 la. Payah. Tadi katanya preman, terus hanya segitu doang udah lari. Upin hanya tunjukkan jurus tinju kecil sudah lari. Haha. Payah mereka. Wah, Ipin. Kamu mau kemana, Ipin? Aku mau jalan-jalan, Upin. Gak usah ganggu. Waduh, si Ipin. Dia sombong sekali, men. Oke deh. Karena Ipinnya sombong, kita jalan-jalan sendirian saja. Ah, ini si bapak-bapak tadi yang penakut. Payah, guys. Ngeng-ngeng-ngeng. Pip-pip-pip-pip. Wow, mana dia? La-la-la-la-la. 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 Wow, di mana ya, guys? Tidak kelihatan ada orang-orang. Wah, tapi itu guys, Upin harus minta untuk dikembalikan mobil Upin. Nah, ini mereka guys.
motor timun Upin. Hai Om, kembalikan mobil Upin. Ayo kembalikan, cepat. Oh, tidak, kami tidak mau kembalikan. Wah, mereka malah lari penakut ternyata. Hei, sini kamu. Kamu tadi memukul para pakaian hitam kan? Wah, ada apa ini? Ahaha. Oh, jadi bapak dibayar sama bapak-bapak yang mencuri motor Upin tadi ya? Waduh, berani-beraninya. Oh, habislah kamu anak kecil. Habislah kamu anak kecil. Waduh. Bapak-bapak ini kira Upin tidak tahu karate ya? Oke. Ayo maju, Pak. Maju, Pak. Ayo serang Upin. Oke. Preman-preman tadi membayar bapak ini, guys, untuk mengajar Upin, guys. Tetapi kalian lihat, Upin santuy saja, guys. Ini dia, guys. Wush. Tinju-tinju kecil Upin bisa untuk mengalahkan om-om ini. Iya. Ouch. Tinju super. Wadidaw. Papura puru pupu. Wah. Ayo, Pak, kembali lagi. Jangan lari kamu. Tidak lari, aku tidak lari, Pak. Ini combo. Wah, jatuh kan? Oh, hanya terjatuh sekali. Bukan berarti kamu menang. Wah. Tinju Upin terlalu kuat, guys. Sudah, guys. Upin lari saja, guys. Iya, aman. Apakah bapaknya masih ada di seberang situ mengejar Upin? Kita lihat. Wah. Oh, masih ada, guys. Dia tidak lari, men. Oke. Lompatan super. Tinju maut. Wow. Wah, masih bisa berdiri, guys. Hebat juga bapak-bapak ini. Oke, guys. Bentar. Hei, jangan lari kamu. Udah, bapak. Bapak itu sudah kalah. Mana mungkin bapak bisa mengalahkan Upin. Sekali tinju saja sudah jatuh kok. Wah, gak usah mengejar Upin ya, Pak. Upin sudah kasih kesempatan. Karena bapak hanya orang bayaran. Tidak. Waduh, oke deh. Upin kasih tinju super. Oh, Pak Pol. Hei, kamu memukul orang. Waduh, Pak Pol. Itu bukan karena salah Upin. Dia yang duluan. Dia adalah bayaran preman-preman. Wah, itu kan Pak Pol. Akhirnya Pak Pol yang dapat akibatnya. Hah. Wadidaw. Wow, mantap. Upin ini bos, senggol dong.